Lina! Oh, Lina! Mana si Lina mujeje ini lama kali? Ama Nino na minilala lamun ngalimun ngali. Nak no mama nyelana ya Nino. Lemun manila lemun. Mati aku rasa aku lama-lama punya pembantu kayak kau ini lah Lina. Ah, lama kali kok dipanggil ngomong pun gak pernah jelas. Udah ditampar-tampar per mulutmu itu. Gak bisa juga aku ngomong jelas. Aku mau pergi. Mau minin na mana Nino na? Aku gak mau ingun lah. Ah, malas aku. Eh, baby. Gak ada aku ajak kau pergi. Di rumah aja kau memang gak mau pergi. Aku ajak kau pergi-pergi. Gak ngani lah Nino nang ingin nak mingi-mingi. Gak mana mingi Lina aku. Cuma nyonya yang lain yang baik. Eh, usah bonda. Kalau rasamu memang mama aku lebih baik di sana rasamu, pergi kau sana, jangan kau di sini. Ngapain kau datang kemari? Gaknya aku suruh kau datang ke sini. Aku ini kan nyuruh nyonya aku. Ngomong sama si nonangan ini mana mama aku. Malah hari. Ih, mulutmu itu? Kok kayak gitu? Kau siapa yang ngajar-ngajari kau kayak gitu? Nangin kali lah nonang ini mukulnya. Mulut aku nak liat ada minulnya ini di dalam. Makanya mulutmu itu jangan kurang ajar. Jangan kayak gitu kau sama aku. Kok merah lehermu itu? Mana wanya udah nolong dewasa, kayak gak pernah bernyalanya. Emia nyala, aku nyala-nyala, aku sama cowok tadi malam. Makan nyanung. Ya ampun Lina, ngeri kali kau, gatal kali kau ku tengok. Udahlah buatlah, buatlah kayak mana mau kau buat, mau celup-celup kau, terserah mulah. Yang penting jangan, awas sampai kau buntingnya Lina, ku penggal lehermu. Ibu ngali lah ibu nolong, nolong aku lah orang bebek-bebek aku kok yang... Kau nang aku lah kok nilang-nilang. Udahlah pikiran nang-nang-nang. Aku menonton nolanya ambil makan babi etap. Eh, kok kau tutup pintunya, Lina? Lina! Lina, jangan kau habiskan babi kecapku itu ya. Suka kali dia makan babi kecap itu. Jangan kau habisin, Lina! Ama lagi nih, nonang. Ah, kan tadi katanya mau pergi, kan nalak pinggi-pinggi. Cuma minggol-minggolnya aja yang umangan sama nulitnya babi nu. Caramu itu yang gak sopan. Belum pergi aku dari sini loh, kau tutup pintu. Ini rumahku loh, Lina. Ya udah gak apa-apa, mau kau makan pinggol-pinggol itu. Tapi sisakan aku dikit, favorit kali aku itu. Aneh, rumah nyeleknya gini, anakmu dimana-manain. Nani anangin rumahku yang ini ngamung. Itulah nonang itu, kok ini lain ngalon itu mau sadang kalian. Kucul aja buk-bukmu nanti ya, Lina. Tuh, rumahin. Lina! Lina! Gak ada sopannya si Lina ini lama-lama lah. Memang baby kau, Lina! Ah. Eh, ngeri kali maling itu loh yang di rumah si Cewawo itu. Kok bisa dia masuk ya ke rumahnya? Padahal dempet-dempetan loh rumahnya itu. Apalagi rumahnya itu di tengah. Apa dari sini dia masuk? Eh, Kak Mo, kau tahu maling itu? Udah ketangkep loh. Ih, parah kali dia digebukin masa. Eh, serius, Is? Syukurlah kalau udah ditangkap kayak gitu kan. Semoga di penjara seumur hidup dia biar betul-betul tobat itu di penjara sana. Itulah Kak, dihajar dia sama masa sebelum polisi datang. Aku kan baru pulang ngutip ya kan. Ku tengok rame-rame, wih. Sampai berdarah-berdarah ku tengok itu mukanya. Ih, ngerilah pokoknya. Eh, serius Is, sampai babak belur kayak gitu. Ih, mampus aja itu, seru kali ceritanya ini. Lebih parahnya lagi, ada nenek-nenek saking gondoknya kurasa rumah dia bolak-balik kemalingan, digeboknya itu maling pakai balok. Wih Kak, kepalanya gak tahu, aku langsung berdarah gitu, langsung lemes aku. Tapi syukur alhamdulillah tuh malingnya ketangkep Kak. Karena kalau misalnya dia berkeliaran entah di mana-mana, aku mau pergi ngutip pun jadi gak tenang Kak, mikirin rumah awak. Oh, ya Is. Kupikir aku aja loh yang kepikiran rumah kayak gitu kalau keluar. Rupanya kau juga gitu ya. Apalagi kita kan sering kan berkeliaran gitu kan. Kayak aku ke sawah, kemana gitu kan. Kau ngutip. Di rumah gak ada orang, pikiran aku entah kemana-mana kan. Itulah Kak, syukur alhamdulillah dia ketangkep kan. Asal kau tahu kan, saking aku ketakutannya dengar-dengar bolak-balik ada kemalingan-kemalingan gitu. Tahu simpenan aku, emas-emas aku, ya aku bawain kalau misalnya aku pergi jualan. Kenapa berasku ini gak berkurang-kurang? Apa orang-orang sini gak ada mau beli beras? Nanti beli sama gak ada berkurang satu pun. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Kok 5? Semalam itu aku beli 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ada laku. 2, 3. Aduh, kemana ini? Satu goni lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti ini ada kerjaan si Tari ini. Aku tengok dulu ke rumahnya.
pelan-pelan aku. Tari! Tari! Eh! Tari, bukalah dulu pintu kayak ini, Tari! Ih, apa dia? Kayak ngapain ke sini lagi? Enggak kawan kan kita? Apa hak ke yang larang-larang aku datang ke sini enggak boleh? Aku ini kakak ke. Iya juga memang ke kan kakak aku kan? Ya. Yaudahlah, kita akrab aja sekarang. Enggak boleh berantem-berantem lagi kan? Kayak ngapain? Masuk sini. Masuk. Kayak gini lah rumah aku kan? Kayak enggak pernah pula ke datang ke sini. Kita tengok pun enggak aku sini. Bersih rumah ke ya, Tari? Ya, kayak gini lah memang. Bersih kali pun tiap hari aku sapu. Eh, ke udah makan dia? Aku udah makan, Tari. Kenapa rupanya ke tanya-tanya kayak gitu? Dari apa ke, Lia? Ih, aku lapar kali, Lia. Aku belum makan. Makan apa enak, eh? Suka hati ke lah mau makan apa, Tari. Enggak urusan lah sama aku itu. Itulah ke jadi kakak. Enggak ada peduli sama adik sedikit pun. Aku mau masak tapi enggak ada beras. Ha, itulah ke. Ke suka kali merepotkan orang. Ya udah ke ambillah nanti beras itu di rumah. Baik kali punya kakak kayak gini, eh? Senang kali aku kayak gini ke sama aku baik. Ya udah aku ambil ke rumah ke. Ha, ke ambillah sana. Aduh. Aku mau numpang kamar mandi ya, udah nembak-nembak ini dia. Kebiasaan kali ke memang dari kecil-kecil sikit-sikit. Mama dulu sering kali marah, tempak ke buat pesing. Aku ambil lah beras ke. Gimana dia buat ini beras ini ya? Rumah si Tari ini pun kosong kali, kayak gini gak ada apa-apanya. Apa di kamar mandi? Apa ini? Kok embernya ditunjang gak bergerak-bergerak? Ha, memang anak kurang ajar si Tari ini. Ini dia berasku. Memang mencuri anak ini, ha. Berasnya ini sama yang kubeli mereknya. Memang anak kurang ajar ini. Lia, yang mana berasnya? Banyak kali beras ke, aku takut salah. Mana si Lia ini? Apa maksud ke tadi? Ke ambil berasku, ke simpan di bawah ember ke itu. Maksud ke apa? Apa namanya tadi itu? Bantuan dari pemerintah itu, Lia. Okay, jangan ke duduk-duduk aku kayak gitu. Kok bodoh kali aku kasih si Lia masuk tadi, eh? Kurasa memang dia udah cari-cari beras. Aduh, mampus aku ketahuan pula aku sama si Lia ini. Bantuan, kayak bilang bantuan. Gak ada beras bantuan kayak gini. Memang kayak batat kali ke Tari. Maaf ya, Lia. Ambil aja itu berasnya. Hei! Maling ke! Maling! Ada yang teriak maling itu siapa, Kak? Si ayolah tengok. Memang batat kali si Tari ini. Stres aku lihat dia punya adik kayak gitu, maling lagi. Lia, siapa yang maling? Iya, kenapa kau teriak-teriak maling? Siapa pula bilang maling? Gak ada aku bilang maling. Memang kuping kalian itu yang gak beres. Suka nambah-nambahi kuping kalian itu. Oh, memang gak beres kau ya, Lia. Ditanya yang bagus-bagus kok kayak gitu jawab kau. Kalau udah lah, memang ada sarap-sarapnya itu. Ah, yaudah lah, kita balik ke belakang yuk. Aku mau ngutip dulu lah, Kak. Soalnya udah ada janji. Balik dulu lah aku ya. Ya udahlah, hati-hati kau ya. Ih, corok kali memang rumahku ini. Dari pertama beli aku berdua kali lah aku sapu yang belakang ini. Apa beli robot, apa pakum-pakum itu aja aku ya. Biar jalan-jalan sendiri, membersihkan sendiri dia. Woi, rajin ya, Ti. Kak. Iya, Kak. Ini karena enggak jualannya aku, makanya aku bersihkan ini. Biasanya enggak pernah aku sapu-sapu ini loh, tebal kali abunya. Iyalah. Kau udah makan, Ti? Belum, Kak. Nggak masak aku hari ini. Rencananya aku mau beli makan lah di depan itu. Ya udah, kau nggak ayolah sini makan sama kita. Aku mau masak mie goreng. Mau kau? Oh, iya, Kak. Kau masak mie? Maulah aku, Kak. Iya, serius lah kau pun. Ayolah, biar sambil cerita-cerita kita nanti ayo, sambil kak. Makan.
banget ini aku kalau ketahuan. Oma, Oma, alangnya yo. Kesal kali loh aku nengok si Lia itu tadi. Kenapa rupanya, Kak? Kan tadi kami sama si Isaya di sini tuh cerita-cerita, Kanti. Katanya kan maling di rumah si Cewawo kemarin itu udah ketangkap. Nah, lagi cerita-cerita kami, si Lia teriak-teriak dari depan, "Maling, maling," katanya gitu. Datang kami sama si Isaya ke situ. Dibilangnya gini, "Kuping kaliannya yang gak beres. Mana ada aku bilang maling? Kan kurang ajar." Tapi memang iya loh, Kak. Orang itu sekeluarga itu, Kak. Memang ada agak lain-lainnya loh. Masa kayak gitu? Nggak kolemper aja pakai pot bunga kepala orang itu? Ih, nggak mau lah Kuti, ah. Nggak kakaknya, nggak adiknya sama aja nyetu. Gila, aku lempar pot tadi kepala si Lia itu apa nggak dilaporkannya ke polisi? Oh alah, tutup pula lah Kak Tati. Anjing! 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 Eh, Kak. Siapa itu yang teriak-teriak, Kak? Suara siapa tuh? Anjing, Bu. Anjing, Bu. Anjing. Mana anjingnya, Sum? Kok bilang aku anjing? Mana? Mana? Munananing. Munananing lo, Bu. Maling. Maling, tolonglah aku. Maling, Bu. Ada maling dari sini lo, Bu. Apa, Kak? Cacing, iya? Kolang kaling. Baleng, baleng. Kena baleng kaki kau. Kena beleng. Beleng, beleng. Mau nari lah, muraninu, nama mana namanya? Anjing kan? Munan, maling, maling. Anjing. Munan, maling. Maling, maling kundang. Iya, iya. Sedih kali itu memang filmnya. 3 kali aku nonton, Kak. Kalau anjing aku memang takut. Munan, munganinu nomu, munganelina noneng, maling. Inu nulu mamu nonan namaninya. Kau yang bener ngapa ngomongnya? Orang berpikir lo ketakutan. Iya, mau aling len. Maling, maling. Kok kayak suara si Lina itu? Sumpah ya, Dek, gak jelas sekali loh kok ngomong apa. Apa sih, Dek? Ngomong yang jelas lah. Kancing, kucing, bajing. Apanya? Lina, kuat kali suaramu. Ngapain kau sampai sini? Muh, mana limu, Lana? Lumah imu. Nialing. Hah? Maling? Malingnya rupanya, Kak. Hah? Maling! Kau bilang maling pun susahnya minta ampun. Aku udah ngos-ngosan, capek. Kukira anjing tadi, ah. Kau yang mau. Kau yang tahu. Masa bilang anjing aja, maling aja gak tahu. Yuna, ai, yang bilang tadi itu. Maling bilang. Ai. Lina! Jadi kayak mana rumahku itu? Nenang ini mau nenana. Ini malingnya mana rumah, nungunan, nungunan. Kau ajar malingnya? Iya. Aduh. Abang Tae, puji Tuhan, haleluya. Selamat kita semua. Enggak ada yang hilang kan? Nenamu, anaknya Nilan. Nanin bangun Nino kan, nengok Nanin ngelolong itu anak-anak nalan-nalan di rumah itu kan bangun aku kan. Tenang, pokoknya anak yang hilang ada aku. Untung aku ada yang janda. Kalau enggak ada, hilang rumahmu itu, malang-malangnya. Ada Sonam, apa yang dibilangnya? Banyak kali yang hilang ya? Panjang kali aku tengok ngomong dia. Nggak ada katanya yang hilang, Kak Bibir. Cuman katanya tadi kan, pas dia tidur ada suara-suara terbangun dia. Langsung dihajarnya malingnya itu, katanya gitu. Memang susah dia nih ngomong. Udah pernah kamu libas pakai belut bibirnya ini, nggak bisa gue juga ngomong. Dek, dari mana masuk malingnya itu? Oh, nangin. Minumnya ada muna, oh. Dari pintu samping katanya masuk maling itu. Oh, dari pintu samping, Kak. Jadi kayak mana? Kau tadi pergi lari-lari itu, dah kau kuncinya pintu samping itu lagi? Ya enggak nunggu lah, mau alih pun nonong ini. Karena ini temu enggak, malingnya mana? Aku nanya lah, aku melanda mama ini ya kan. Mani ini aku lari-lari lah, aku manggilnya ani. Kok aku tutup pintu samping itu, Lina? Pulang kau sana, kau tutup pintu! Iya, Dek, pulang kau tutup pintunya itu dulu. Iya, sana pergi pulang.
Edek sana kau pulang kunci lagi pintu rumah kalian, nanti masuk lagi malingnya loh. Nggak mau lah lu ah, nimu maling lah. Nenanya lah ngolong minum nunum. Oleh nunum mulanya, nunum minumnya nunum. Ah, kami alih ya ngolong. Memang kurang ajar kau ya Lina ya? Ayo pulang, pulang! Malang, ngolong. Siapa Lina? Kau memang mau dipaksa kau, ayo pulang. Nggak mau. Ayo sini, ayo pulang. Nggak mau. Memang kayak gini deh, bener kali. Lina! Kumasukkan kau ya! Eh, Hosa Bonda, gak usah banyak kali tingkah. Mau apa tadi kau bilang, lupa aku. Oh iya, apa yang mesti dipikirkan kau? Eh, mulutmu itu! Kok anjing-anjing kan pula aku? Siapa yang ngajarin kau kayak gitu, Sondang? Eh, Sondang, Rina. Masih geli deh. Apa sih, Dek? Kancing, kucing, bajing. Apa?